Kita lagi di Universal Studio Singapura. Nah, di depan pintu gate-nya itu ada mesin untuk beli tiket. Kita lihat cara penggunaannya ya. Ini ada tiga ya. Ada tiga si aquarium, Universal Studio, sama Adventure Cove Waterpark ya. Coba kita pilih ini. Ini one day ticket. Nah, itu ada dua lagi ya, one day ticket sama others ya. Bisa kita pilih one day ticket. Nah, dewasa $82, anak-anak 4-12 $61. Tinggal pilih aja mau berapa-berapa ya, misalkan adultnya 2 gitu ya. Dan nanti totalannya ini 64 proses. Nah, ada yang mau di itu ya? Ini yang di express ya. Kalau ini yang unlimited. Oh, ini unlimited. Kalau nggak mau tinggal no thank you. Terus ini mau nambah ini lagi atau nggak ya, aquarium atau waterpark. Kalau mau tambah tinggal tambah, kalau nggak no thank you ya. Terus tinggal choose your payment, credit card ya. Oh, credit cardnya harus tempel di tempel. Oh, nah nanti tempel di, nanti tinggal ditempel di sini credit card. Oke, okay. Thank you.